Assalamualaikum, apa khabar? Hai, hari ni aku nak kongsikan korang tentang water pump. Okey, water pump ni okay, ada yang tanya, pernah tanya kita orang bila waktu yang sesuai untuk kita tukarkan water pump ni. Alright, sebelum aku ceritakan waktu yang sesuai untuk tukar water pump ni, jom kita tengok keadaan water pump yang kita tukarkan dekat kereta Proton Personal ni. Proton Personal ni dia buat tukar timing belt, tukar water pump sekali. Okey, so inilah keadaan water pump dia. Jadi water pump ni bila waktu yang perlu ditukar adalah bila korang tukar timing belt yang kali kedua lah. Bermaksud macam 160 km tukar sekali water pump. Ikut orang, ada orang kadang-kadang setiap kali tukar timing belt dia tukar water pump sekali. Tapi biasa yang kalau kata kita orang recommend kat customer, kita orang memang akan recommend 2 kali tukar timing belt, sekali mesti tukar water pump. Okey, so ini keadaan water pump dia. Kalau kita tengok kat sini water pump dia ni okey lagi, tak ada masalah. Alright. Kebiasaan masalah water pump ni dia akan berlaku kat sini lah. Okey, kalau kata korang yang tak pakai coolant, tak pakai coolant, air radiator pun berkarat apa semua, dia akan reput kat bahagian blade ni. Bila blade ni hilang, dia akan menyebabkan korang punya kereta boleh jadi overheat. Okey, sebab air dia tak dapat nak compress. Maknanya air tu tak, air yang dekat radiator tak bergerak lah. Okey, dia tak dapat nak compress, tarik. Jadi biasanya kalau kata problem, dia akan hilang blade kat sini kalau korang tak pakai coolant. Sebab itulah penting coolant dekat kereta korang. Okey, itu satu. Dan satu lagi, kalau kata korang pakai coolant, okey, dan korang tak pernah tukar water pump, biar kebiasaannya dia akan leaking kat bahagian getah ni, sealant ni. Ataupun o-ring. Okey, o-ring ni dia akan leaking kat bahagian o-ring ni sebab o-ring ni dah keras. Jadi air dia akan leaking kat situ. Biasanya dua masalah tu lah yang berlaku dekat water pump. Okey. Jadi kalau korang nak tahu waktu bila, dua kali tukar timing belt, sekali korang mesti kena tukar water pump ni. Ikut pocket masing-masing. Ada yang dia tukar setiap kali tukar timing belt, setiap kali tu dia tukar water pump sekali. Tapi apa yang kita recommend, macam aku cakapkan tadi, dua kali kita tukar timing belt, sekali kita mesti tukar water pump. Alright, so contoh macam kereta ni lah, kita tukar timing belt dan kita tukarkan sekali dia punya water pump tu yang baru. Okay, untuk mileage kereta ni pun dah 100 lebih. Memang kita recommend lah untuk tukar apa ni, water pump. Alright, so itu saja untuk info water pump. Jadi kalau korang ada apa-apa soalan nak tanya, korang boleh tanya kat ruangan komen. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum, bye-bye. Sebelum aku tamatkan video ni, okay, ada satu lagi tempat yang biasanya akan leaking. Aku lupa nak bagi tahu kat korang semua, dekat bahagian tengah-tengah puli water pump ni. Sebab dia ada bearing dan juga seal kat situ. Bila lama-lama korang tak tukar, okey, dia akan bergoyang ni. Puli ni dia boleh goyang. Okey, puli boleh goyang dan boleh menyebabkan air tu keluar dekat bahagian tengah ni lah. Tu satu sikit, satu lagi info pasal water pump, tempat yang selalu leaking. Okey, so terima kasih semua kerana menonton video ni. Jom layan kereta ni, kita dah siap tukar timing belt, kita nak tukarkan dia punya cover gasket. Okey, kalau korang ada soalan, korang boleh tanya kat ruangan komen. Bye bye.